Anda masih bersama saya Mona Lisa dalam Dinamika News. Pemirsa, Jalan Puncak Salam di Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi kini banyak diminati oleh para wisatawan untuk berwisata karena memiliki panorama alam yang asri. Sehingga menarik perhatian para wisatawan untuk melintas di jalan ini. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Siapa sangka Jalan Puncak Gunung Salam di Desa Kerta Angsana, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, banyak menyedot para wisatawan datang ke lokasi ini. Jalan Puncak Gunung Salam yang memiliki panorama alam yang eksotis ini sebenarnya tak pernah disangka sebelumnya oleh warga setempat maupun para wisatawan. Sejumlah pengendara yang melintasi jalan ini pun kerap menghentikan laju kendaraannya untuk sekadar beristirahat sambil menikmati indahnya panorama di Puncak Gunung Salam. Warga yang tinggal di sekitar Puncak Salam pun memanfaatkan kondisi ini untuk mengais rezeki dengan membuat spot foto selfie dan membuka lapak yang dikhususkan bagi para wisatawan yang datang ke lokasi ini. Ini emang nggak sengaja, cuman sebagai jalan alternatif pengganti turun longsornya itu. Jadi mungkin jalan ini mengarah ke puncak gitu, ke atas. Jadi banyak orang-orang yang naik ke atas dan di pas jalan yang paling puncak dia berhenti ngambil foto. Sementara itu, wisatawan yang datang ke lokasi ini mengaku rela menempuh jarak yang lumayan jauh untuk bisa sampai ke lokasi ini untuk melepaskan rasa penasaran tentang jalur Puncak Salam yang indah. Ah, benar adem kalau di sini. Emang sih dingin kan ini cuacanya. Berarti sesuai dengan alam ya. Sejak Jalan Puncak Salam ini dibuka setahun yang lalu, memudahkan pengguna jalan dari Kota Sukabumi yang akan menuju Sagaranten dan ke sejumlah kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi. Apabila pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi menata dan mengembangkan kawasan ini dengan baik, maka bisa mendulang devisa bagi warga sekitar dan juga bagi pemerintah Kabupaten Sukabumi ke depannya. Dari Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan. Pemirsa, informasi wisata tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Dinamika News MGS TV edisi hari ini. Akhir kata, saya Mona Lisa beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.